Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Selamat pagi anak-anakku. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss Erma harap kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, hari ini Miss Erma akan mereview tentang letak. Ya. Apa saja? Ya, misalnya letak posisi di samping. Di samping bahasa Inggrisnya beside. Ya. Kemudian kalau di belakang behind, ya. Kemudian kalau apalagi, ayo dibuka bukunya sambil dibuka bukunya tentang letak tadi. Nah, kita untuk memperdalam materi tentang letak, buka buku paket kalian halaman 127 ya. Nah, di sini ada review tentang pembelajaran materi letak atau posisi. Nah, di halaman 127 ini nanti terdapat audio ya, untuk melatih pendengaran kita, untuk melatih materi yang sudah ditangkap sama kalian dari Miss Erma ya. Contohnya nomor 1. Number 1. Put the pillow on the bed. Letakkan bantal di kasur. Nah, kemudian ini kan bantalnya ditarik garisnya ke kasur. Ya, dikasih tanda panah. Artinya bantalnya ditaruh di atas kasur. Nah, nanti seterusnya. Misalnya, nah betul. Misalnya ini ya, misalnya. Misalnya put the bag on the desk. Apa artinya? Ya, letakkan tas di atas meja. Berarti nanti tas ditarik garis ke atas meja, dikasih tanda panah. Begitu seterusnya. Ya. Insya Allah mudah kalau kalian memperhatikan pembelajaran yang Miss Erma berikan. Ini kan pembelajaran review yang minggu kemarin-kemarin sudah kita lalui ya. Insya Allah kita materinya sudah selesai, sudah tersampaikan semua. Nanti tinggal memperdalam, memperdalam di review-review, atau ada kalau misalkan ada yang susah nanti kita bisa dibahas lagi ya. Nanti tugasnya difoto dan dikirim ke WA-nya Miss Erma. Kalau masih ada yang belum paham bisa WA Miss Erma langsung ya. Berikut audionya. Dengarkan baik-baik. Kalau masih ragu diputar ulang ya. Jangan asal digaris. Kalau masih ragu diputar ulang biar nilai kalian semua 100 ya. Listen and draw lines. Number 1. Put the pillow on the bed. Number 2. Put the ball under the desk. Number 3. Put the yo-yo in the box. Number 4. Put the bag on the chair. Number 5. Put the shoes under the bed. Number 6. Put the blanket on the bed. Number 7. Put the marker in the pencil case. Number 8. Put the cube beside the lamp.
Terima kasih. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye-bye.